Ethan. Ethan ketawa, lihat tuh Ethan. Ethan ketawa nih ya. Hai guys, kita lagi mau pergi. Ethan lagi bawa Ethan ya. Ethan udah cakep, udah mandi. Udah wangi. Hai baby. Hello. And Odi, say hello. Opa Daddy. Yuk, abis ini kita mau kemana aja? Walmart. Kita mau ke Walmart, Costco, Walmart, Target, Costco. Iya, hari ini kita ada banyak urusan ke tempat-tempat sana. Jalan sekarang aja, soalnya ntar malam Romeo kerja, jadi kita gak bisa malam-malam. Let's go! Odi, let's go! Si Romeo sama Daddy tuh sama, kalau udah baca atau gak lagi ngetik something tuh kayak fokus. Oh, kamu bilang orang kan? Odi, let's go, Odi! Oh, dari lupa. Tadi Dasar Daddy. Cuman bawa diaper bag kok. Ini dia diaper bagnya Ethan. Ini yang kemarin aku dikasih sama teman-teman di Seattle. Mereka sweet sekali dan aku suka banget ada giniannya. Loh, kok gak ada yang ininya ijo yang aku tinggalan ya. Ada ininya, ada apa tuh yang buat change the diaper. Ini aku taruh hand sanitizer di sini. Terus ini ada formulanya Ethan, sini ada botolnya. Ini ada nursing cover kalau aku nyusuin di publik. Swaddle, diaper cream, apa? Nappy cream. Sterile tissue. Ada diapers. Ada kayak buat ganti baju gitu-gitu just in case. Terus dalam sini enggak ada, Deng. Dalam-dalam sana tuh ada itu tisu basah. Terus dalam sini juga minyak telon. Ada minyak telon sama ini nipple cream. Kalau ini sih buat aku. Sama nappy. Nappy creamnya tadi ada di luar nih, harusnya dimasukinnya ke sini. Kayak gitu. Oh, di sini ada termos. Ini air dingin. Apa air dingin lagi, air biasa. Oh iya, perlaknya dimasukin ke dalam sini yang. Dulu teman kecil kita bawa tas Emma loh. Iya, sekarang bawa tasnya Ethan. Dah, rapetin aja sayang, tolong. Udah wangi, udah ganteng. Selalu ganteng, gue bukan ganteng. Ganteng banget sih anak ini. Satu lagi ngimpi ya. Ngimpi indah ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Aku kasih background song buat Daddy Mami. Kan aku nge-shoot di belakang. Kemesraan, ya lagi nyanyi kemesraan kok dilepas. Kemesraan ini. Peluk lagi. Ingin ku kenang selalu. Bobok kerupuk, Mam. Wah, enggak enak nih. Ketahuan dong. Kan. Lagunya udah romantis. Lagunya udah romantis. Musinya makanannya tuh apa, keju. Oh, pakai wine. Factory wine apa kerupuk. Kerupuk bawang lagi dari kuat. Si Mami Desi tidur lagi. Kayaknya mau bola lagi. Kakinya mana ya? Ini sebelah tuh. Compon terus. Masih kegedean. Masukin sama celana-celananya jadi keganjel. Kursinya Ethan di situ tuh. Tuh nanti kalau ke BBR Asbi beli yang kaca itu. Iya, Bi, aku pengen beli di Amazon, ada yang bagus. Oh, di Amazon ada. Ini juga okay. Banyak ya. Apa sih, Da? Yang kayak mirror. Oh. Kaca bisa. Romeo bisa ngeliat dari spion. Bener. Buka dia. Iya. By the way guys, yang tadi aku tunjukin ke kalian di diaper bag itu, aku ada susu formula itu karena aku sekarang combo feeding. Gara-gara aku pertama, karena waktu lagi aku ngelahirin Ethan, pasti baru lahir itu, susu aku gak keluar banyak. Jadi kayak masih dikit banget gitu. Yang keluar emang yang pertama-tama itu cuman kolostrumnya doang. Dan itu pun sedikit gitu. Jadinya aku sampai bingung waktu itu lagi di rumah sakit. Aku sama Romeo sampai gak tidur itu satu malam. Gara-gara dia nangis terus, dia kayak kelaparan terus. Dan aku tuh nyusuin dia bisa kayak sampai 12 kali sehari. Karena kan emang disuruhnya 8-12 kali kan. Anak baru newborn itu dikasih susu. Aku sampai udah nyusuin sampai 8-12 kali itu, sampai kayak 12 kali 12 kalinya dia masih nggak kenyang juga gitu. Berjam-jam. Dan berjam-jam ini literally aku sampai sakit banget, karena kan emang sakit kan, atau lagi pertama itu sakit banget. Dan itu sampai aku udah sakit tapi aku paksain karena dia kayak
nangis-nangis terus aku gak tega juga, ini anak kok kayak gak pernah kenyang ya, apa karena aku terlalu dikit apa gimana. Itu sampai udah berjam-jam disusuin, dia masih nangis pas dilepas gitu. Oh, aku lupa ceritain juga, si dokternya pas lagi dia baru lahir udah tahu kalau dia tuh ada tongue tied. Jadi kalau kalian bingung, nih aku bakal tulis namanya kayak gini, ntar kalian search di Google, itu tuh intinya kayak di bawahnya lidahnya itu kan ada kayak selaput, di bawah lidah kita kan ada selaput itu kan. Nah itu tuh dia terlalu tight, kayak terlalu pendek, jadinya dia gak bisa buka mulut, dia terlalu gede. Makanya waktu lagi dia nge-latch di my breast itu tuh gak bisa, kayak dia cuman my nipple. Aduh, kalian ngerti lah yang udah jadi mama rasa sakitnya kayak apa kalau dia cuman nyedot di nipple-nya doang. Jadi itu sakit banget, udah kayak mau putus gitu. Terus serius sakit banget, sampai udah kayak mau nangis-nangis pas lagi udah hari keberapa ya waktu itu, pas kita pulang ke rumah tuh hari ketiga ya, dia 3 hari ya umurnya. Iya, itu aku udah gak kuat, aku bener-bener udah gak kuat, aku udah kayak mau nangis-nangis pas dia isep tuh aku udah gak bisa. Jadi dia juga gak pernah kenyang, jadi yaitu kita udah decided beli aja formula, yang penting dia kenyang gitu kan, kesian dia nangis terus. Makanya pas lagi dia masih ada masalah tongue tied itu, dia pakai formula yang, maksudnya pakai botol. Jadi karena dia waktu itu pakai botol, udah kebiasaan pakai botol, sampai akhirnya pas dia 5 hari, kita ke dokter terus jadi digunting, tongue tied-nya digunting, emang harus digunting by the way kalau mau sembuh, kalau mau bener lagi. Jadi di clip ya, digunting semacam di clip dikit biar bisa kebuka mulutnya. Terus waktu lagi abis selesai dia di clip itu, dia kayaknya udah kebiasaan karena kita kasih botol kan, jadi dia gak langsung. Cuman untungnya sekarang dia udah mau, udah langsung dengan kesabaran. Kayak akunya juga harus sabar, dianya kayak pertamanya nangis-nangis, terus pas lagi kayak aku mau kasih my breast tuh dia masih gak pengen. Dia kayak pengennya botol karena udah kebiasaan pakai botol kayaknya kemarin. Cuman akhirnya mau. Dia tuh juga kayak bener-bener banyak banget makannya. Bisa yang kayak sekali minum susu tuh bisa kayak berapa? 4,5 ons ya, Bebe? Padahal normalnya newborn tuh 1,5 sampai 3 ons. Dia bisa 4,5 ons. Jadi kalau misalnya dia masih belum kenyang juga, tapi aku punya ASI udah kayak tinggal kayak dikit-dikit, kita tambahin formula 1 ons gitu. Iya, kalau nggak dia kayak nggak bakal bisa tidur tenang deh. Aku sampai udah sama Romeo, kalau udah malam-malam aku udah nyusuin dia bisa kayak 1 jam lebih gitu, dia masih belum kenyang juga. Aduh, aku udah desperate. Akhirnya dikasih formula 1 ons doang, baru dia tidur. Ya Beb, yang penting ada formula 1 ons. Itan, makannya banyak cowok. Iya. Mami Didi aku aja sampai kayak bingung gitu pas ngeliat si Itan, makanya ini gak kenyang-kenyang nih anak. Karena Mami Didi aku kan punya anak cewek semua gitu, terus kayaknya gak sebanyak ini waktu lagi bayi makannya. Dan akhirnya ketemulah Itan yang makannya sebanyak itu. Sekarang kita lagi mau ke Ranch Market by the way, ini toko Chinese yang waktu itu aku pernah juga nge-vlog. Di Ranch Market ini kayak satu-satunya yang kita temuin ada Indomie kuah rasa ayam bawang. Sisanya tuh kayak tempatnya jauh-jauh gitu, tempat-tempat kayak tempat-tempat toko Indo gitu. Cuman ini ada deket rumah, Ranch Market 99. Bobo terus, udah kenyang soal tadi udah khusus. Kan, kan? Gak usah. Itannya, kita bisa ngintip Itan. Ada Thai, ada... Mana? Kok gak kelihatan ya kalau di kamera? Enggak kelihatan ya. Mantul soalnya. Oh iya, Mami mau Thai tea. Oh, Thai cuisine. Ada Thai. Taruh aja sayang, diaper bag-nya di bawah sana. Ini, taruh sini, Bang. Oh, bisa ya situ ya. Ini dia. Nih, dia lengkap, ada itu, rasa ayam spesial, ada soto, ada kari, ada ayam bawang kan. Aku iya. Ayam bawang. Di tempat-tempat lain cuman kayak Indomie goreng doang soalnya. Indomie goreng boleh. Kok bisa enggak ada? Enggak ada, tanya. Mereka enggak tahu sih. And this is my life, Bonita, ikan cakalang guys. Selama ini kita pikir tuh deket sini gak ada yang jual Bonita, kita selalu ke Hongkong Plaza yang kayak 40 bilang menit dari sini. Cakalang, aku udah bilang dari mereka. Happy banget, bahagia. Ini mau di file, nanti dagingnya disuin. Mereka bisa gorengin by the way. Kenapa ada ditinggal ya? Dad, jangan lupa itu anakku, Dad. Gue udah bilang. Anakku, oh my goodness, jangan ditinggal, Dad lah. Sini. Lihat tangannya lagi, haleluya. Daddy. Ngelihat Bonita lupa Itan. Semua. Bonita $2 sih, Mas. Ini 30 jam deh, 30 jam. Iya. Ya aku kebetulan aku haus. Kayak kehausan nih.
iklan gue. Lagi iklan Yakult. Gue lagi beli ikan tapi nungguinnya ngantri banget. Iya. Lihat itu para tukang ikan. Para tukang ikan. Kata habisan garam di rumah. Oke. Gerobaknya siapa? Romeo. Ini aja deh. Ini bakal di fry sama mereka. Jadi kita gak usah repot-repot. 10 minutes baru selesai di fry. Mau beli buah-buah gak? Aku lagi pengen banget ini, for some reason. Mam, ada Tahiti tuh, katanya Mami mau Tahiti. Ya, aku mau Milo, Mami gak suka Milo. Mau Milo dong? Mau Milo juga sayang. Tinggal kita pakein es di rumah. Aku pengen durian. Jangan di sini lagi itu tempe. Tempenya harusnya di sini sih, Beb, frozen. Mari kita cari. Oh, sayang Mami. Ini sayang, sayang, sayang. Ini sayang, sayang. Kebangun. Lapar enggak, Beb? Banget sih. Sedih banget. Lapar enggak, Beb? Aku bisa susuin kok pakai nursing cover. Oh, sayang. Aduh. Aduh, mau lihat nih. Langsung diem. Mulutnya. Masih ngantuk. Waduh, masih ngantuk. Itu wangi bener, Ci. Wangi bener, Dek. Wangi. Ini kayaknya lapar. Ini gimana nih? Biar aja. Wah, Mami merajalela dengan tuh kemana dah? Oh, itu dia. Hari tepung itu hamil nggak ada. Ngamuk, Mam, lapar. Mau pisgor deh tuh, si Mami tuh, pisang tanah. Boleh, bagus manis nggak? Mantap nih. Coba aja. Mami nggak coba, tapi udah pasti enak. 139. Ya, ini kan 1 dolar tapi lebih kecil. Per LB. Coba, saya timbang. Per LB berapa biji? Mulutnya monyong-monyong. Sebel nih kita belum ada yang kaca spion itu tuh. Beb. Mulutnya monyong-monyong. Jadi aku enggak bisa lihat Ethan. Mulutnya manyun. Kedegetan kan ya? Ethan, mulutnya manyun-manyun. Mulutnya manyun. Udah belum nih? Udah acik benar nih. Ethan. Ethan. Mulutnya manyun. Ethan ketawa, lihat tuh Ethan. Ethan ketawa nih ya. Lihat siapa tuh matanya belok bener. Lihat siapa matanya belok, Pak. Wah, matanya belok. Baru kita batal ke Costco, kayaknya kemalaman soalnya buat ganti-ganti ban jadinya. Abis ini cuma mau kemana sih kita? Nipple-nya kita mau ke Target cuma buat beli nipple dotnya Ethan yang baru yang dari Dr. Brown's. Kita nggak punya nipple buat merek itu soalnya. Ini sekarang aku lagi di tempatnya orang. Mau ngambil kayak krip mobile gitu. Nanti aku tunjukin ke kalian. Sayang, bagus banget sama-sama. Ethan punya apa? Nursery team abu-abu putih. Ini dia yang buat tikripnya Ethan. Aku beli di Overwrap kayak aplikasi yang buat second hand used gitu, used stuffs. Cuman dia masih belum pakai. Ini masih new. Orangnya jual. Setengah harga dia jual. Lumayan. Hai guys, kita di Target. Target. Cuman mau beli nipple dotnya sih Ethan. Oh my god, ini gemes banget. Lucu. Ini juga kenapa gemes ya? Kenapa gemes banget ya? Bahaya kalau ke Target nih.
Oh my god, tinggal satu dong. Untung aja. Ini dia Dr. Brown's Zero Months Plus. Kita jadi cuma beli ini aja. Kok gak tergoda kok sama yang lain. Hey guys, kita di rumah. Makannya sedikit aja. Ini lagi mau masak pete. Rumah kita udah bawa pete sekarang. Ini Mami lagi masak pete. Mana anak Mami? Asi yang sisa tuh. Udah mau. Udah kecuan-cuan habis. Sisa asinya Mami udah habis. Habis tuh. Dikit lagi habis. Dikit lagi habis. Habis. Yang buat kamarnya itu nanti ditaruh di sininya. Bobo deh. Mami masak nasi dulu kayaknya. Iya, ini Mami lagi ngoseng-ngoseng pete. Ngeden ini Marit. Lihat nih basah. Gara-gara? Gak tau. Ya ampun. Pipis. Bolong. Nembus. Nembus maksudnya. Iya kali. Lagi foto shoot. Lagi foto shoot Ethan. Ganteng banget nih lagi di foto shoot. Belum diedit, kita diedit lebih bagus aja. Dari atas. Yay. Almost done. Foto shoot. Newborn photoshoot nih, Ethan DIY. Newborn photoshoot Ethan DIY.